Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh. Ya, kali ini masih di jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tepatnya sekarang saya berada di DK88 di area Cisomang, Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Di lokasi ini ada beberapa bagian dari jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ke arah sebelah kanan saya ini, di sini nampak dari terowongan ke-6, salah satu terowongan terpanjang dan satu-satunya terowongan terpanjang yang ada di lokasi ini, dan ini adalah bagian dari inlet terowongan ke-6. Nah, ini ya teman-teman, bisa dilihat ini adalah konstruksi dari tunnel 6 bagian inlet yang ada di lokasi ini, dan tepat di depan terowongan ke-6 ini adalah satu-satunya jembatan tertinggi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan konstruksi yang sangat menarik teman-teman. Tapi kita lain kali saja ya untuk jembatan tertinggi yang ada di lokasi ini. Dan di depan dari terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung, selain ada jembatan tertinggi, di sini juga ada jalur subgrade yang sudah sangat bagus dengan retaining wall dan slope protection yang sangat cantik ya teman-teman. Di sini sedang dilakukan dari perataan bagian subgrade yang sebenarnya sudah sangat sempurna, karena di depan sana sudah ada nampak mesin launcher. Nah, ini dia teman-teman, jalur subgrade yang ada di lokasi ini sudah bisa dilewati oleh mesin launcher ya, untuk pemasangan box header ke arah jembatan yang ada di depannya. Nah, di depan ini adalah prosesi dari penurunan mesin launcher dari Kometo box header teman-teman. Ini sedang dalam tahap penurunan dari mesin Kometo ya. Ini mesin launcher posisinya masih digendong oleh mesin Kometo transporter box header ya teman-teman, yang nanti ini akan dilepas untuk bisa memasang box header ke arah jembatan yang ada di depannya teman-teman. Inilah prosesi dari pelepasan mesin launcher atau pemasang box header di jembatan ya teman-teman. Ini sedang dalam bagian persiapan supaya Kometo box header bisa terlepas dari mesin launcher. Ini kaki launcher yang tadinya dilipat sekarang mulai diturunkan ya teman-teman. Dan ini para pekerja yang memastikan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dan ini teman-teman menjadi yang pertama kalinya, atau ini adalah momen pertama di mana Kometo box header dan mesin launcher ini berada di wilayah Purwakarta, perjalanan dari Bandung ke arah Jakarta atau ke arah Purwakarta, yang nanti akan disambung pemasangan box header dari casting yard 2 ya teman-teman. Untuk selanjutnya Kometo box header akan melakukan pengiriman box header ke 639 yang menjadi box header pertama yang akan dipasang di jembatan ke-29 atau jembatan pertama di Purwakarta yang dipasang dari casting yard 4 Bandung ya teman-teman. Jadi lokasi ini memang banyak yang sangat menarik ya teman-teman, dimulai dari jembatan tertinggi, jalur subgrade, dan terowongan terpanjang, satu-satunya berada di lokasi Darangdan di Kabupaten Purwakarta, di perbatasan Bandung dan Purwakarta, Jawa Barat.
tower deh. Itu ya, ini mau jalan. Oke teman-teman, perlahan Kometo Bokider mulai melepaskan gendongannya dari mesin launcher. Dan ini bagian sayap yang tadinya dilipat mulai dibuka ya teman-teman. Pergerakan yang sangat perlahan, namun ini pasti. Ya sudah hampir sempurna ya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lihat.
Ya teman-teman, akhirnya Cometo Bokeder selesai proses pelepasan dari mesin lancar pemasang Bokeder. Sudah sempurna ya teman-teman. Saat ini mesin launcher sudah bisa ditinggalkan oleh Cometo Bokeder, yang nanti mungkin Cometo ini akan kembali ke casting yard 4 Bandung untuk selanjutnya bertugas mengirimkan Bokeder ke lokasi ini teman-teman. Dan nanti mesin launcher ini akan bergerak maju ke arah jembatan untuk memasang Bokeder pertama di lokasi ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.